Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amalina binti Ibrahim, A166328. Saya Nur Atika binti Zainal, A166343. Hari ini kami akan membentangkan tugasan bertajuk Bangi Kajang 30 tahun akan datang. Tugasan kami adalah seperti berikut. Anda dikehendaki membentuk satu kumpulan yang tidak lebih dari 3 orang. Anda diminta menyediakan wawasan anda mengenai Bangi Kajang untuk 30 tahun akan datang. Sediakan wawasan anda lengkap dengan gambar dalam slide dan video. Laporan dalam bentuk slide, upload laporan anda ke slideshare.com manakala laporan dalam bentuk video, upload ke YouTube. Berikan link laporan anda. Anda juga dikehendaki membentangkan laporan anda dengan menyediakan video. Asas pembangunan bandar mapan merangkumi 3 aspek. Pertama, alam sekitar. Kedua, ekonomi. Ketiga, sosial. Wawasan Bangi Kajang 2030. Aspek yang pertama ialah alam sekitar. Penggunaan 100% tong sampah kita semula secara menyeluruh, secara tidak langsung, penduduk bandar akan membuang sampah mengikut kriteria yang ditetapkan oleh tong-tong tersebut. Di samping itu, senang untuk mengumpulkan bahan yang boleh dikitar semula dengan cepat tanpa menyelongkar sampah dari sampah sarap yang penggunaan tong sampah bercampur aduk. Penjimatan masa dan tenaga telah dikurangkan. Kesedaran ini penting agar bandar boleh mencapai bandar yang bebas dan sifar sampah. Selain itu, penanaman semula pokok selepas membina pembangunan baru haruslah diterapkan dan diamalkan kerana ianya memberi banyak manfaat kepada alam sekitar. Antaranya ialah ianya dapat mengurangkan cuaca menjadi lebih panas dan kering yang melanda negara ini. Dari sudut ekonomi, wawasan Bangi Kajang 2030 adalah menjadikan bandar Bangi Kajang sebagai pusat tumpuan pelancong. Secara tidak langsung, ianya dapat menyumbang kepada pendapatan bandar. Selain itu, ianya membuka peluang pekerjaan yang lebih meluas untuk penduduk-penduduk bandar sekitar. Wawasan Bangi Kajang 2030 dari aspek ekonomi yang seterusnya adalah menyediakan pengangkutan awam yang lebih canggih dan berteknologi tinggi. Di samping itu, mewujudkan lebih banyak stesen untuk memudahkan masyarakat bergerak dan mengurangkan pergerakan kereta, motor dan sebagainya. Wawasan dari aspek sosial pula adalah bagi melahirkan masyarakat yang hidup dalam suasana sejahtera dengan kadar jenayah yang rendah. Selain itu, mempergiatkan aktiviti keagamaan tanpa mengira agama secara seimbang. Di samping itu, wawasan ini juga bertujuan melahirkan masyarakat yang prihatin dan cakna dengan perkembangan jiran tetangga mereka.